selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Burnley versus Liverpool, the Reds puncaki Liga Inggris. Liverpool harus susah payah memetik kemenangan 2-0 di kandang Burnley. Hasil ini membuat The Reds sementara memuncaki Premier League 2023-2024. Pada pertandingan Boxing Day di Turf Moor, Rabu 27 Desember dini hari waktu Indonesia Barat, Liverpool mencetak gol di masing-masing babak lewat Darwin Nunez dan Diogo Jota. Tambahan 3 poin membuat Liverpool naik ke posisi teratas klasemen Liga Inggris dengan 42 poin dari 19 laga, unggul 2 angka dari Arsenal di posisi kedua yang baru berlaga 2 hari lagi. Liverpool langsung menggebrak sedari kick-off dan mendapat peluang pertama pada menit ketiga lewat sepakan Harvey Elliott dari luar kotak penalti yang bisa ditepis James Trafford. Liverpool membuka keunggulan pada menit ke-6 lewat Darwin Nunez. Cody Gakpo menguasai bola dari sisi kiri dan memberikannya kepada Nunez yang berdiri bebas di tepi kotak penalti. Nunez mengarahkan bola ke tiang jauh tanpa bisa dihalau Trafford untuk mencetak gol kelimanya di Premier League musim ini. Nunez juga menuntaskan puasa gol di 11 pertandingan terakhirnya. Liverpool mendapat peluang lagi pada menit ke-8 lewat Mo Salah yang melepaskan sepakan keras tapi bisa ditepis Trafford untuk berujung corner. Peluang pertama Burnley hadir pada menit ke-10 lewat Josh Brohill dari tembakan jarak jauh tapi menyamping di sisi kiri gawang Alisson Becker. Liverpool masih mendominasi permainan hingga 25 menit laga berjalan namun belum bisa menambah gol karena pertahanan Burnley yang berlapis. Liverpool sempat mencetak gol kedua pada menit ke-28 lewat Cody Gakpo memaksimalkan bola liar di kotak penalti. Tapi wasit Paul Turney menganulir gol itu karena sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan Nunez kepada Charlie Taylor. Satu lagi peluang didapat Liverpool pada menit ke-33 yang diawali umpan diagonal Cody Gakpo ke sisi kanan yang ditempati Salah. Salah menerima menguasai sejenak sebelum menembak meski bola mengenai mistar. Wataru Endo punya kans pada menit ke-38 lewat sepakan di depan kotak penalti dari umpan pendek Nunez yang bisa ditepis Trafford untuk berujung sepak pojok. Salah juga punya kesempatan bikin gol pada menit ke-42. Dia menembak di depan gawang yang dapat dibendung Trafford hingga turun minum skor 1-0 bertahan. Sukses antar Liverpool bekap Burnley, Klopp marah dengan keputusan wasit. Jurgen Klopp tampak sumringah dalam kemenangan Liverpool atas Burnley di Premier League, meski dirinya mengecam kepemimpinan wasit dan melabeli suatu keputusan yang merugikan timnya dengan sebutan gila. The Reds berhasil menundukkan sang lawan dalam laga lanjutan pekan ke-19 Premier League 2023-2024 bermain di Turf Moor Stadium Rabu 27 Desember 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Mereka menang dengan skor 2-0. Gol dari Darwin Nunez di menit ke-6 dan Diogo Jota pada menit ke-90 memastikan 3 poin bagi tim tamu saat mereka kembali ke puncak klasemen Premier League. Atas hasil ini membuat kemenangan pertama Liverpool dalam 3 pertandingan Liga membuat mereka berada di atas Arsenal saat mereka mencapai pertengahan musim dengan 42 poin. Sementara The Gunners yang memiliki 40 poin akan menjamu West Ham dini hari nanti. Pasca pertandingan, Klopp pertama-tama merasa tidak senang dengan keputusan VAR yang menganulir tendangan Harvey Elliott dengan Mo Salah yang dinilai berdiri dalam posisi offside. Hanya seseorang yang tidak pernah bermain sepak bola yang dapat membuat ini offside, kata Klopp. Rasanya gila ketika Anda melihat hal itu. Mengapa para wasit membuat pandangan mereka sendiri tentang sesuatu? Kita semua menonton sepak bola dan membutuhkan wasit. Namun kita membutuhkan mereka untuk membuat interpretasi yang tepat terhadap peraturan. Ini seperti wow, kadang-kadang handball adalah handball dan hal-hal semacam itu. Darwin Nunez menjadi manusia serigala di laga Burnley versus Liverpool. Penyerang Liverpool Darwin Nunez mendapatkan penghargaan Man of the Match di pertandingan lawan Burnley Rabu 27 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Liverpool bertamu ke markas Burnley di Turf Moor di pekan ke-19 Premier League. The Reds langsung mencetak gol cepat melalui Nunez pada menit ke-6. Liverpool mendominasi laga babak pertama, tapi mereka tidak bisa mencetak gol lagi sampai turun minum. Di babak kedua, Burnley bangkit dan merepotkan Liverpool. Namun The Reds akhirnya bisa menang 0-2 berkat gol Diogo Jota.
Nunes menjadi penyerang tengah di laga lawan Burnley ini. Ia bekerja keras untuk membongkar pertahanan sang tuan rumah. Nunes akhirnya bisa mencetak gol usai memanfaatkan umpan dari Cody Gakpo. Pemain asal Uruguay itu kemudian memberikan operan pada Mo Salah untuk mengancam gawang Burnley. Sayangnya bola bisa ditepis kiper Burnley. Nunes kemudian juga menciptakan peluang matang untuk Cody Gakpo. Nunes kemudian juga hampir saja menciptakan assist bagi Dominic Szoboszlai di babak kedua. Dengan penampilannya itu, meski tak main penuh 90 menit, ia mendapat penghargaan Man of the Match dari laman resmi Premier League. Hantam Burnley, Liverpool gusur Arsenal di puncak. Liverpool merebut puncak klasemen Premier League dari Arsenal setelah menghantam tuan rumah Burnley dengan skor 2-0 pada pertandingan periode Boxing Day yang dimainkan di Turf Moor, Burnley, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Pasukan Klopp kini mengoleksi total 42 poin dari 19 pertandingan dan unggul 2 poin dari Arsenal yang baru memainkan 18 pertandingan. Sedangkan bagi Burnley, kekalahan itu membuat mereka belum dapat beranjak dari posisi ke-19 dengan 11 poin. Pertandingan ini menjadi semakin manis bagi penyerang Liverpool Darwin Nunes. Ia mengakhiri puasa golnya di Liga selama hampir 2 bulan saat membuka keunggulan The Reds melalui sepakannya memanfaatkan operan Cody Gakpo saat laga baru berusia 6 menit. Setelah mengawali permainan dengan mengagumkan, Liverpool kesulitan untuk memberikan ancaman nyata kepada Burnley. Gakpo semestinya dapat menambah keunggulan Liverpool, namun sepakannya justru melebar meski ia berada di posisi yang bagus. Burnley bukan tanpa peluang. Josh Brohill sempat memaksa kiper Alisson Becker melakukan penyelamatan melalui sepakan jarak jauhnya. Liverpool kemudian mendapat peluang bagus saat tembakan Harvey Elliott dapat digagalkan kiper James Trafford sebelum penyelesaian Gakpo tidak disahkan akibat pelanggaran Nunes terhadap Charlie Taylor saat proses terjadinya gol.